Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya Petualang Pasuruan berada di Kabupaten Tulungagung. Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Ternyata menyimpan potensi wisata yang luar biasa. Salah satunya destinasi wisata Tulungagung yang sedang populer dikunjungi banyak orang adalah Ranu Gumbolo. Ranu Gumbolo sendiri merupakan sebuah danau dengan dikelilingi hutan pinus. Karena keindahannya, tempat wisata ini kini menjadi tempat wisata unggulan di Tulungagung. Ranu Gumbolo adalah danau dengan aliran dari waduk Wonorejo di Tulungagung. Jadi, danau di sini bisa dikatakan termasuk bagian dari waduk tersebut. Meskipun begitu, suasana dan pemandangan di sekelilingnya mampu memanjakan mata. Nama Ranu Gumbolo Tulungagung berasal dari Ranu Gumbolo atau danau yang terkenal di jalur pendakian Gunung Semeru. Sekilas, tampilan Ranu Gumbolo Tulungagung memang mirip dengan Danau Ranu Gumbolo. Sebelum menjadi destinasi wisata Tulungagung yang hit seperti sekarang, Ranu Gumbolo hanya dimanfaatkan untuk irigasi. Sejarah Ranu Gumbolo Tulungagung dibuka sebagai destinasi wisata hingga sekarang dimulai pada tahun 2016. Sejak itu, Ranu Gumbolo menjadi destinasi wisata Tulungagung yang populer dan dikunjungi banyak orang hingga sekarang. Oke, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Nah, seperti yang dilihat ya, sekarang saya sudah berada di area wisata alam Ranu Gumbolo. Jadi ini Ranu Gumbolo ya, bukan Ranu Gumbolo. Kalau Ranu Gumbolo itu kan yang di Semeru ya, di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tapi kalau Ranu Gumbolo itu ada di Kabupaten Tulungagung. Ya, bisa dilihat ini pemandangannya luar biasa, teman-teman. Ada hutan pinus dan juga danau, ya kan? Tapi danaunya nggak bisa buat mandi karena airnya cukup keruh dan berlumpur, teman-teman. Di sini kita bisa kemah, ya, jadi saya camping di sana, teman-teman. Tadi malam tidur karena saya dan teman-teman itu sampai di sini itu pukul 2 dini hari ya. Dan di sana sudah tersedia area camp dan juga ada semacam seperti glamping-glamping gitu juga ada di sana. Nah, di sini kita bisa menikmati pemandangan pagi yang cukup indah ya. Tapi ya, kalau menurut saya sih biasa aja sih sebenarnya gitu. Ya. Nah, bagi pemancing mungkin ini saya rekomendasikan ya untuk pemancing ya. Karena teman-teman bisa mancing di sini. Bisa dilihat tuh banyak ikan nila di sini, juga ada red devil, ada juga ikan cana striata, juga ada atau apa ikan gabus ya. Oke, dari sini juga pemandangan tidak kalah indah ya, kita bisa melihat keseluruhan dari danau sini ya. Nah, ini tempat dermaga dimana kalau kita itu menyewa perahu-perahuan seperti itu, jadi kita bisa menyewa, entah berapa harganya saya kurang tahu.